Sudah, Oke, ketemu anak-anak dosen. semuanya. Ya, ketemu sama Mister lagi. Ini kita akan belajar tentang mengenal bunyi dan irama. Ya, mengenal bunyi dan irama. Nanti Mister Andrea akan Mister, aku mau ke menjelaskan toilet. tentang bunyi dan irama. Oke, ya, silakan. Nah, kita akan belajar tentang bunyi dan irama, ya. Seperti apa bunyi dan irama tersebut? Nah, jadi semuanya harus mengerti ya, apa itu yang disebut dengan bunyi dan apa disebut dengan irama, ya. Oke, nah, semuanya tahu ya, apa itu lagunya tik 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 bunyi hujan. Nah, ada lagu tentang tik 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 bunyi hujan di atas genting. Nah, ada yang tahu semuanya di sini lagu-lagu ini tentang tik 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 bunyi hujan. Yuk, siapa yang bisa silakan menyanyi lagu tik 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 bunyi hujan ya. Siapa? Ada yang tahu lagu tik tik bunyi ya? Pinter. Tengok. Iya, bagus sekali, pinter. Oke, itu temanmu bersa nyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan. Ya. Ya, yang lain siapa yang berani? Ya, yuk silakan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, air yang turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan nanti pohon dan kebun basah semua. Pinter Saya sekali. Mister. Oke. Saya Mister. Ya, Saya siapa? saya. Oke. Yo, siapa yang bisa langsung nyanyikan? Ya, oke. Siapa? Tik Yo. tik tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Coba tengok dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Bagus sekali. Ya. Oke, Mister. silakan. Yo. Ayo Mister, aku saya. Ya, Mister, oke. Yo. Mister. Saya. Yo, silakan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon nanti pohon basah semua. Semua. Iya, saya bagus. Mister, Ya, saya Mister, pintar-pintar saya semuanya. Mister. Ya. Aku. Ya, oke, silakan. Saya Mister. Wih. Ya. Di atas genteng, Ya. air genteng terita. Coba ya tengok dan nanti Iya, pinter Mister. sekali. Saya Bagus ya. Mister. Ya, jadi itu adalah tentang lagu tik 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 bunyi hujan ya. Nah, kita juga akan belajar tentang mengenal bunyi dan irama ya. Apa itu mengenal bunyi dan irama? Kita juga harus tahu ya, mengenal bunyi. Nah, sumber bunyi ya, mengenal sumber bunyi, dan juga kita akan tahu belajar tentang macam-macam bunyi ya. Kita juga akan belajar macam-macam bunyi. Nah, kita juga nanti juga belajar tentang warna bunyi juga, ya toh? Warna bunyi. Jadi bunyi itu ada warnanya ya.
Oke. Nah, ada yang tahu kah warnanya bunyi? Ya nanti boleh ini mau difoto, di screenshot atau ditulis juga boleh. Ya, oke. Ada yang tahu warnanya apa? Ya. Warnanya bunyi, yo. Biru, hijau, hijau. Ada biru, ada hijau. Hijau darat, yang biru laut. Yang hijau darat, yang biru laut. Biru lautan. Terus yang biru itu apa? Yang hijau-hijau itu bumi. Yang hijau-hijau itu darat. Iya, oke. Okay. Ya betul. Jadi yang hijau-hijau itu daratan karena banyak pohon. Kalau yang biru itu laut, ya. Oke. Jadi kita perlu mengenal tentang itu. Oke, boleh ditulis, di foto juga boleh, di screenshot juga boleh. Nah, nanti kita juga belajar irama dan juga kita juga akan belajar pola irama sederhana. Kita juga akan belajar pola irama sederhana ya. Jadi tetap semangat ya. Nah, setelah kita nanti mempelajari tentang bunyi dan irama, sekarang kita mengenal bunyi dan sumber bunyi ya. Ya. Bunyi anjing itu sumber bunyinya. Bunyi nangis, bilek. Ya, bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar. Ya, betul. Ya, sesuatu yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, apa yang dapat mengeluarkan bunyi? Alam dapat mengeluarkan bunyi, hewan dapat mengeluarkan bunyi, dan manusia dapat mengeluarkan bunyi. Nah, itu suara teman-teman, itu suara manusia, ya. Ya, apalagi? Nah, itu suara apa itu? Ya, suara air. Nah, ya, jadi alam itu dapat mengeluarkan bunyi, suara laut, bush gitu ya, ada suara petir, ada suara hujan rintik-rintik ya, tik-tik-tik gitu. Nah, juga ada juga nanti yang suara apa itu? Anjing, kucing. Nah, banyak sekali juga ada suara ayam, kukuruyuk gitu ya. Nah, banyak sekali itu suara-suara hewan. Nah, jadi kalau kita berkukuk, ya kukuk itu bunyi anjing. Kalau kukuruyuk, ya kukuruyuk, nah itu iya suara ayam. Ayam ya, suara ayam, kukuruyuk ya. Oke, semuanya sudah paham ya tentang macam-macam bunyi dan sumber bunyi. Nah, banyak sekali. Jadi alam bisa mengeluarkan bunyi, hewan dapat mengeluarkan bunyi, dan manusia dapat juga mengeluarkan bunyi. Jadi semuanya mengerti. Ya, tulit-tulit-tulit itu suara ya ambulan. Nah, oke, semuanya ngerti. Nah, sekarang Mister akan kasih tugas, yaitu tirukan. Ya, tirukan, menirukan suara alam, suara hewan, dan juga suara manusia. Nah, jangan lupa nanti suara itu direkam dan dikirimkan ke WhatsApp Mister di 082-334070500. Nah, jadi jangan lupa ya, jadi tugas kalian nanti
suaranya ditirukan dan dikirim ke Mister di 082-33-40-70-500. Oke, tetap semangat.